Selamat siang kawan-kawanku semuanya. Ketemu lagi di channel Panlala. Gimana kabar kalian hari ini? Di awal Juni, semoga keadaannya sehat ya, bahagia. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker kalau kemana-mana. Terus lebih banyak melakukan aktivitas di rumah, kecuali kalau emang penting-penting banget baru keluar. Termasuk pemesanan mobil. Pemesanan mobil bisa dilakukan dengan online aja, video call bisa kok kita bantu. Teman-teman mungkin dengar info, katanya Bluebird Perkenjalan tutup. Enggak sih ya, enggak tutup seperti yang diinfokan. Cuman untuk operasional taksinya memang di stop sementara agar dipusatkan ke pool yang masih beroperasional taksinya. Sementara kalau kita untuk mobil jual, penjualan mobil masih berjalan seperti biasa. Dan saya masih punya 3 unit plat B yang ini, yang belum laku-laku ini. Yakin ya, kalian memang gak ada yang minat sama ini. Kondisi mobil itu sama aja loh sebenarnya. Pernah kita review di salah satu video yang kita upload. Apa sih bedanya plat B dengan plat L? Artinya apa bedanya X Jakarta dengan X-nya BB Surabaya? Ya sebenarnya nggak ada beda yang mencolok dari fisiknya kendaraan, kecuali memang platnya yang plat B itu artinya teman-teman memang butuh biaya ekstra nanti untuk cabut berkas. Sementara kalau plat L tetap juga butuh cabut berkas karena dijual atas nama PT kan ya, tapi mungkin biayanya lebih murah. Terus bekas banjir, banjir itu kan bisa diatasi. Bengkel mengerjakannya dengan sangat baik sehingga tidak terlalu kelihatan itu bekas banjir atau tidak. Nah, itu kita skip aja deh kalau memang tidak terlalu berminat dengan plat B. Tapi kapan kalian butuh, kalian kontak kami aja di Kenjeran. Harganya kita kasih spesial yaitu di 72,5 juta tahunnya 2013. Warnanya ada hitam 2 ya sama ada silver 1. Lalu itu yang merah 2014. Platnya belum jadi. Jadi kebanyakan plat mobil belum jadi sih kendalanya kita sekarang. Oke, nah kita sekarang ke bengkel. Biar gak dikira tutup. Karena kemarin ada pembeli yang, "Pak, saya gak jadi ngambil di sana karena poolnya tutup." Dan yang info itu memang salah satu sales di pool lain yang kalau gak info begitu mungkin gak jualan juga mungkin mereka. Nih, ini ada aktivitas masih di bengkel. Persiapan beberapa mobil yang sudah ter-DP, bahkan ada yang sudah lunas cuman belum terambil ya mobilnya. Iki apa kok nyapu semua? Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Jangan-jangan udah nggak ada kerjaan. Kan katanya poolnya tutup. Jadi ini masih ada tim khusus mobil jual. Memang operasional taksinya dinonaktifkan sementara begitu ya. Bener apa enggak? Betul. Nah, mobil jual tetap produksinya di sini. Mobil jual tetap di sini. Saya mau update stok Pak Tri sore ini. Jangan-jangan stoknya juga enggak ada udah. Banyak mobil. Hah? Tinggal nunggu plat. Platnya belum jadi. Platnya belum jadi. Berapa lama sih prediksi? Prediksi bulan depan. Wah, Juli? Juli. Wih, bener Pak? Iya. Lama juga ya? Gak ada yang jadi bulan Juni gitu ya? Makanya kok bengkel nyapu-nyapu. Jadi ini jam sudah sudah sore, mau habis jam kerjanya. Memang teman-teman bersih-bersih sebelum pulang begitu sih sebenarnya. Begitu ya Pak Adri? Ya, sekalian penyiksaan. Kalau Pak Tri sih baru kali ini aja bantu, soalnya pas di videoin gini. Saya cek mobil kesini. Ini pesanan Mas Bagus dari Malang yang ini. Yang ini kayaknya pesanannya Adel ya, pembelinya Adel. Ini Mas Agus dari Malang di bersihkan dulu bawahnya, kaki-kakinya Mas Agus biar sama kayak yang lain gitu ya. Ini kalau nggak salah kemarin unit terakhir yang dapat diskon
11 ini. Iya, Mas Inu. Iya. 11 juta. Ya, tinggal nanti diambil unitnya. Katanya diantar sih, bukan diambil. Jet black ya, bagus banget memang warnanya. Nah, kakinya dibersihkan dulu, ntar diangkat. Lili mana Lili? Udah selesai belum, Nung? Ah, Mas Nung. Lili udah selesai Lili? Belum. Itu mobilnya. Oh, iya. Situ. Headlampnya kemana itu? Headlamp mana? Masih proses. Masih pasang proses. Pro-G. Oh, anu proji. Iya. Lili udah pasang pelek. Ini peleknya pelek Honda Jazz yang new. Menarik ya. Fog lampnya udah kepasang. Peleknya oke. Second tapi ya. Terus dia juga sudah cover sein, mungkin retract ya. Power window-nya udah. Cover steer-nya belum. Dia retract spionnya. Terus head unit-nya sudah ini. Ini Android punya ini. Pasangnya Android. Mantap juga Mbak Lili. Bukan, mobilnya yang namanya Lili ya. Mantap juga. Sip ya. Ya tinggal head unit, headlamp. Lihat di sini ya. Wah, udah power window. Power window-nya yang ini agak ini ya, jadi sekarang jadi metalik ini, memang menyesuaikan dengan warna mobil kayaknya. Terus dia juga sudah pasang alarm. Oke. Untuk pesanan tetap normal ya teman-teman, untuk pesanan unit untuk X Bluebird Surabaya silahkan teman-teman bisa menghubungi sales, komposisi orangnya masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Mana Pak Tri semua? Ini silver pesanannya Pak Wawan. Tunggu Pak Wawan upgrade-nya sedikit kok, segera selesai. Cuman masalahnya itu platnya masih kuning. Kita nunggu plat. Ada kesulitan. Mekanik gak ono sih, guys, sepatu. Semuanya pakai sendal. Kok sikile kena kunci, Mbah? Pak Tri, ini mobil dijual semua yang ini? Jual ini bukan pajangan ini. Ada warna apa aja ini? Warna krim kah. Hitam. Hitam ya? Ini abu-abu. Abu-abu. Ini abu-abu kemarin lumayan banyak lakunya. Sebelah itu juga iya. Ini harus sabar ya, karena platnya yang belum jadi. Problem juga buat kita ini. Kalau nggak jadi-jadi platnya, gimana jualnya? Memang kita tidak mau jual yang platnya masih kuning. Kenapa? Nah, karena belum ter-DP. Kalau sudah ter-DP ya kayak itu, nanti bersihkan dulu. Oh gitu. Makanya kita ter-DP biar kita langsung jalan. Masih plat kuning, ragu-ragu. Nanti kalau plat itu malah nggak kebagian. Pak Tri, di belakang tuh kok banyak cuecer mobil. Iya. Biar penasaran dulu. Nih kan, kalau dibiarin gini nih, headlampnya nggak ada tiba-tiba. Ini kelakuan siapa ini biasanya? Iya, makanya. Pasti tuker balik. Itu loh Pak, mobilnya banyak sekali. Oh, mau pilih yang mana? Ini loh teman-teman, ini tapi ini bukan mobil bahan terus terang. Tuh di belakang tuh lagi banyak mobil. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sub. Kan 6 sub. Nah ini ya. Ini banyak, ada 100-an lebih. Ini sih bukan mobil buat dijual Pak Tri, jangan salah. Ini cuma karena mobil tidak operasional, dipulain, dititipkan di sini. Yang dijual di sana juga belum. Jadi banyak. 2014 ini ada 2015 ini. Tapi nggak dijual, belum dijual. Cuman kita masih punya mobil-mobil bahan. Cuman untuk pesanan cat kita masih belum bisa karena bola poli masih libur. Kalau nggak salah sampai awal Juli malah. Ngabisin ini dulu, Pak. Nanti kalau sudah dicat terlalu lama nanti juga wah, nanti kesibukan sana kesibukan sini malah anu gitu. Iya juga.
Kita ada stok free itu juga warna merah, plat hitam tadi ya. Ya. Terus yang X Jakarta. Jakarta, plat B. Plat B. Kilometer lumayan. Main hancur. Tapi nggak apa-apa sih. Ada yang gini berpendapat kilometer panjang tidak ada masalah, yang penting spare part secara umum kondisinya masih oke. Okay. Penggantian yang rusak-rusak udah dilakukan. Iya, kita lakukan. Tetap. Iya kan? Nama perawatan tetap. Makanya kalau kilometer semakin tinggi, sulit mobil semakin bagus. Pengalaman. Jadi beli mobil jangan beli kilometer. Nah, beli mobil jangan beli kilometer. Oke lah teman-teman, itu ya infonya hari ini. Nanti pikir poolnya tutup kalau gak diupdate. Soalnya ada yang ngasih info begitu. Kita tetap jual mobil, pekerjaan tetap di sini. Saya masih di sini bersama Panlala. Ya, ya teman-teman, pemesanan bisa normal. Untuk sementara kalau susah ke Surabaya, pesan online. Video call, transaksi tetap dengan rekening perusahaan, aman. Begitu ya Pak Dria? Jamin. Jamin. Kalau datang ke sini ya dapat sarapan. Dapat kopi pula. Kopi. Oke Pak Dri, selamat sore. Saya terima kasih banyak. Jangan lupa salam Pios Limo. Jangan lupa stresnya ya. Ya.